Widih, mantap nih. Kita dapat lagi seekor dinosaurus ya. Ini adalah dinosaurus berkepala tiga, teman-teman. Sangat mengerikan ya. Kakak baru pertama kali nih bertemu dengan dinosaurus berkepala tiga seperti ini. Kalau teman-teman semua ada yang tahu. Hai, kawan-kawan semua. Selamat datang kembali di channel Main-Main 22. Wow. Hari ini seperti biasa, teman-teman. Kakak akan mengajak teman-teman semua untuk berburu mainan lagi ya. Dan kakak sudah membawa wadah kosong untuk mainan yang akan kita temukan. Jadi mainan seperti apa yang akan kita temukan? Let's go, ikuti petualangan kakak terus di sini ya. Wow. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak mainan keren nih. Wow. Lihat teman, sebelah sini kakak menemukan banyak sekali superhero yang sedang bertempur dengan dinosaurus-dinosaurus ini. Wow, lihat ada Ultraman dan superhero keren lainnya, teman. Widih, lihat nih, ada banyak sekali superhero yang sedang bertempur dengan para dinosaurus tersebut. Wow, mantap ya. Kita langsung saja bawa pulang ke rumah. Tapi sebelum kita bawa pulang ke rumah, kita review dulu mainannya ya. Wow, lihat nih, kita lihat yang sebelah sini ya. Wow, mantap sekali kawan-kawan. Kita menemukan satu buah action figure dari Ultraman Taro nih. Wow, mantap sekali. Lihat bang, di atas kepalanya ini ada tanduknya sangat panjang sekali ya kawan-kawan. Wih, mantap. Mari kita masukkan ke wadah lagi. Dan lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wih, mantap nih. Kak mendapatkan satu buah seekor dinosaurus yang berwarna oranye ini ya. Wih, lihat teman, kepalanya ada dua buah. Wow, sangat mengerikan sekali ya kawan-kawan. Ih, mantap, tapi kita masuk lagi wadah ya teman-teman. Lanjut kita lihat yang sebelah sini. Wow, mereka terjatuh teman-teman. Widih, mungkin mereka kelelahan habis bertempur tadi ya. Oke, kita lanjut lagi review yang sebelah sini teman-teman ya. Wah, mantap sekali teman-teman. Kita mendapatkan satu buah action figure dari Ultraman Dyna. Wih, mantap sekali teman-teman. Ultraman Dyna ini salah satu action figure Ultraman favorit kakak nih. Wih, mantap ya. Oke, kita masukkan lagi ke wadah. Lanjut kita lihat yang ini teman. Wih, mantap nih. Ini adalah rajanya kepala Ultraman ya teman-teman. Wih, mantap sekali. Kakak sangat suka dengan action figure ini teman-teman ya. Keren. Oke, kita masukkan ke wadah lagi ya teman-teman. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman. Wih, mantap sekali teman. Kita mendapatkan satu ekor hewan. Dan ini adalah hewan harimau. Wih, lihat harimaunya berwarna kuning dan ada loreng-lorengnya teman-teman. Wih, mantap sekali. Hewan ini termasuk salah satu hewan pemakan daging ya, atau karnivora teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita masukkan lagi ke wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini nih teman. Widih, mantap nih. Kita dapat lagi seekor dinosaurus ya. Ini adalah dinosaurus berkepala tiga teman-teman. Widih, sangat mengerikan ya. Kakak baru pertama kali nih bertemu dengan dinosaurus berkepala tiga seperti ini. Kalau teman-teman semua ada yang tahu siapa nama dinosaurus ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masukkan dulu ke wadah ya. Oke, selanjutnya nih kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Widih, mantap nih. Kita dapat lagi seekor dinosaurus. Dan ini adalah dinosaurus yang bernama T-Rex atau Tyrannosaurus Rex teman-teman. Wih, mantap sekali. Kita masukkan lagi ke wadah ya teman-teman. Lanjut kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita dapat lagi seekor dinosaurus yang berwarna biru ini ya. Nah, ini dinosaurusnya mirip sekali dengan hewan badak. Wih, sekilas mirip sekali dengan hewan badak ya. Namun yang membedakan dinosaurus ini dengan hewan badak adalah dinosaurus ini memiliki dua buah tanduk yang sangat panjang di atas kepalanya ini ya. Wih, mantap sekali. Kita masuk lagi ke wadah teman-teman. Oke, selanjutnya nih kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Wow, mantap sekali. Kita dapat satu ekor dinosaurus lagi ya. Ini adalah dinosaurus yang bernama Spinosaurus ya teman-teman. Ini adalah termasuk hewan pemakan bangkai atau scavenger teman-teman. Widih, mengerikan ya. Untuk saja hewan ini hidup di jutaan tahun yang lalu. Wow. Jadi kita tidak bisa bertemu langsung dengan hewan yang asli ini. Wow. Karena sudah punah ya. Oke, mantap. Kita masukkan dulu ke mana. Oke teman-teman, kita lihat yang sebelah sini teman. Widih, mantap sekali kawan. Kita mendapatkan satu buah action figure dari Ultraman lagi nih. Kawan-kawan, ini adalah action figure dari Ultraman Taro lagi teman-teman. Wih, mantap ya. Tidak kalah keren dari action figure Ultraman tadi ya teman-teman. Widih, ini salah satu hero favorit kakak juga. Wih, karena Ultraman itu adalah hero pahlawan pembela kebenaran teman-teman. Dan pelindung bumi juga ya. Mantap, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita lihat yang sebelah sini.
Wah wah wah, mantap sekali teman. Kita mendapatkan satu ekor dinosaurus yang bernama apa nih teman-teman semua? Ada yang bisa menebak jenis dinosaurus ini? Ini adalah dinosaurus yang bernama Brachiosaurus ya. Ini adalah hewan pemakan daging. Keren. Kita langsung saja masukkan lagi wadah teman. Lanjut kita lihat yang sebelah sini ya. Wow, mantap sekali kawan-kawan. Kita mendapatkan satu buah action figure dari Ultraman lagi nih. Dan ini adalah Ultraman Legend ya. Wih, mantap sekali teman-teman. Ini adalah Ultraman yang paling kuat teman-teman. Keren. Mari kita letakkan lagi di wadah ya. Oke teman-teman, kita lihat yang selanjutnya nih. Kita lihat yang sebelah sini teman. Wih, 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 mantap sekali kawan-kawan. Kita mendapatkan satu ekor dinosaurus teman. Dan ini adalah dinosaurus yang bernama T-Rex juga ya. T-Rex atau Tyrannosaurus Rex teman-teman. Wih, mengerikan ya. Oke, kita masukkan kembali ke wadah. Dan yang terakhir nih, wow, keren sekali kawan. Kita mendapatkan sebuah figur dari Marvel. Ini adalah Spider-Man. Wah, mantap. Kita masukkan kembali ke wadah ya kawan-kawan. Wih, mantap. Hari ini kita sudah mendapatkan satu ember penuh. Mainannya bagus-bagus, terutama banyak sekali superhero dan dinosaurus ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan kakak di kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya. Dadah teman-teman.